Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanihi wa fadlihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, hadirin dan hadirat kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan dan melimpahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat dan karunia yang tidak terjumlahkan, tidak terhitung. Walaupun kita berusaha untuk mencoba menghitung-hitungnya, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tatkala kalian hendak mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan dalam suasana imaniyah, dalam suasana tafaqquh fiddin, majalisun ain, majalis yang di dalamnya disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan insyaallah di kesempatan petang hari ini, sebagaimana yang telah terjadwal, tiap malam Rabu kita akan mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Amirul Mukminin fil Hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang wafat pada tahun 256 Hijriah rahimahullahu taala. Dan di kesempatan yang lalu atau pertemuan sebelumnya, kita telah menyelesaikan hadis yang ke-124 di bab Shikayatil Jar. Dan insyaAllah kita masuk di bab yang baru, bab yang ke-60 dalam urutan kitab, dengan satu hadis di bawahnya, yaitu hadis yang ke-127, menunjukkan bahwa hadis yang ke-125 dan 126 itu mengandung kelemahan sehingga tidak masuk ke dalam kitab Sahih Adabul Mufrad. Naam. Taib, babu man ada jarahu hatta yakhruju. Ada di situ? Ada, silakan dibaca. Babu man ada jarahu hatta yakhruju. Hatta sana yasamidul kharijul qal hatta sana arqatul ibn Munziri. Munzir qol sami'tu ya'ni aba amarat amirin aba amir amiril amirul amirin jimsi qol kana tauban yaqul ma min rajulaini yatasaraman fawqa thalathi ayyam salasati ayyam fayahliku ahaduhuma famata minal musarati illa halaka jami'an wa ma min jarin yadlimu jaran wa yadharuhu hatta yahmilahu zalika ala an yahruja min manzilihi illa halaka. Baik.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babu man adha jarahu hatta yakhruj. Ini adalah bab yang menjelaskan tentang siapa saja atau siapapun atau barang siapa yang menyakiti tetangganya, hatta sampai si tetangga itu yakhruju, maksudnya meninggalkan rumahnya disebabkan oleh dia yang menyakitinya, baik bentuknya menyakiti dengan lisan ataupun menyakiti dengan perbuatan, perbuatan tangan atau perbuatan fisik. Nah, di sini ada satu hadis yang disebutkan al-muallif rahimahullah, hadis yang ke-127. Hadatsana Isam ibn Khalid, telah menceritakan kepada kami Isam bin Khalid. Qala hadatsana al-Tatu ibn al-Munzir, telah menceritakan kepada kami al-Tatu ibn al-Munzir. Beliau mengatakan, sami'tu ya'ni Aba Amirin al-Himsi yaqul, kana Thawbana yaqul. Saya telah mendengar Aba Amir al-Himsi berkata bahwasanya Thawban radhiyallahu anhu, sahabiyun jadil, yaqul, beliau mengatakan, ma min rajulaini yatasaramani, tidaklah ada dua orang yang saling bermusuhan. Tidaklah ada dua orang saling bermusuhan, fauka salasati ayamin, yang permusuhannya lebih dari tiga hari. Permusuhannya lebih dari tiga hari, fayahliku ahaduhuma, maka iya, mati salah satu atau meninggal salah satu dari kedua orang tersebut. Famata wahuma ala dzalika minal musaramati, dan kemudian keduanya meninggal, yakni tanpa ada islah, ya, tanpa ada perbaikan di antara keduanya, dan kemudian dua-duanya setelah meninggal dalam keadaan saling bermusuhan, ya, kalau bahasa kita dalam keadaan saling baku cambak. 6. Illa halaka jami'an, maka konsekuensinya apa atau hasilnya apa? Halaka jami'an, binasa semuanya. Ya, ini ancaman yang tegas. Wa ma min jalin, kemudian yang kedua, tidaklah seorang tetangga yadhlimu jarahu wa yaqharahu, ya, dia menzalimi tetangganya dan juga menghinakan tetangganya, hatta yahmilahu zalika ala ayyakhruja min manzilihi illa halaka, sampai hal tersebut membuat tetangganya meninggalkan rumahnya, ya, mengungsi, ya, kecuali orang yang menyebabkannya itu, si tetangga yang jahat itu disebutkan dengan kebinasaan. 6. Nah, tentang hadis ini, ya, Syekh Zaid ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Madkhali, ya, dalam Aunul Ahadits Shamat syarah Al-Adabul Mufrad, beliau mengatakan dalla hadzal hadisi ala bayani amalaini min al-a'mal allati yatarattab 'alayha al-'uqubat al-'ajilah wal ajilah. Hadits ini menunjukkan, ya, tentang penjelasan dua amalan, dua perbuatan dari, ya, perbuatan yang akan mengakibatkan hukuman di dunia ataupun di akhirat. Apa yang pertama? Al-amalul awwal al-musaramatu allati hiya al-hajr wa at-tadabur bihaitsu yahjura al-jaru jarahu fawqa thalas lihududin dunyawiyyati. Naam. Apa itu yang pertama? Permusuhan, yaitu saling hajar. Apa itu hajar? Saling memboikot, saling membelakangi, saling membuang muka. Dan itu dilakukan selama lebih dari tiga hari, disebabkan oleh permasalahan atau persoalan duniawiyah, atau lihudzi nafsahu, persoalan pribadi, ya, al limalin au khusumatin au nahwa dzalik,
atau disebabkan persoalan ya silang sengketa terkait dengan harta benda, uang dan yang semisalnya. Ya, yahjurahu fauka thalathin, dia memboikot, ya, membelakangi, mencambak tetangganya lebih dari 3 hari. Nah, fa idza hajarahu fauka thalathati ayyamin famata ahaduhuma, kalau dia memboikot tetangganya lebih dari 3 hari, lalu kemudian dalam keadaan demikian ia meninggal atau meninggal salah satu dari keduanya, ya, ammatil uqubat, ya, maka hukumannya itu akan, ya, akan mengenai semuanya, man mata wa man baqiyah, yang meninggal ataupun yang masih hidup, ya, yang meninggal ataupun yang masih hidup. Fa idza mata jami'an ammatil uqubatul jami', kalau kedua-duanya meninggal, sama-sama meninggal dalam keadaan masih bermusuhan, dalam keadaan masih saling memboikot, saling membelakangi, maka hukumannya juga mengenai semuanya. Nah, ini ya perbuatan yang pertama, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, memusuhi tetangga lebih dari tiga hari. Nah, terkait dengan masalah ini, seorang muslim ya, itu tidak boleh memboikot tetangganya ataupun saudaranya, sesama kaum muslimin, lebih dari 3 hari, ya, lebih dari 3 hari, disebabkan permasalahan duniawiyah atau permasalahan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan persoalan agama, ya, tidak ada hubungannya dengan persoalan agama. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawka salasin, tidak halal seorang muslim memboikot, membelakangi, memusuhi, mencambak saudaranya lebih dari 3 hari, ya, lebih daripada 3 hari. Lalu kalau kurang dari 3 hari boleh enggak? Ya, boleh enggak? Zahir hadis menunjukkan boleh, ya. Kalau memang terjadi sesuatu dan kita mesti memusuhinya, maka maksimal 3 hari. Para ulama mencontohkan hari pertama hari permusuhan, ya. Hari kedua hari berfikir, ada enggak maslahatnya ini saya memusuhi dia? Silahkan saling berfikir. Hari ketiga sudah ada keputusan, lanjut boikotnya atau iya ditanfiz, maksudnya diselesaikan. Hari keempat, iya, maka kata Nabi SAW, fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, yakni kalau ketemuan, ketemu di jalan, ketemu di tempat ta'lim, ketemu lawan futsal, yang satu menghadap ke barat, yang satu menghadap ke timur, ya. Kalau berpapasan, yang satu menghadap ke kanan, yang satu menghadap ke kiri, ya. Itu namanya saling boikot, ya, saling baku cambak. Nah, lalu apa kata Nabi SAW, wa khairuhuma, yang terbaik dari dua orang yang saling baku cambak ini adalah, alladhi yabda'u bisalam, yang memulai terlebih dahulu memberikan salam. Ya, salam apa yang dimaksud? Salamku. Hah? Saya kirim salam begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Nah, ini jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Iya. Nah, apakah memboikot itu terlarang secara mutlak? Ya. Memboikot, membelakangi, saling baku cambak itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu hakikatnya seperti dawa. Tahu dawa? Obat. Dia ini berpenyakit, tanda kutip, ya. Anggaplah dia orang bermasalah, tanda kutip. Kita mau obati dia. Iya. Kalau kedudukan boikot ini adalah obat, iya, kata beliau rahimahullah, kalau bermanfaat, bermaslahat, dia sadar, dia tobat, maka itu bagus boikotnya. Tetapi kalau diboikot, dicambak, dimusuhi, dibelakangi,
Iya, dia malah semakin menjadi-jadi. Ya. Malah semakin menjadi-jadi kelakuannya. Maka obatnya tidak pas. Sama kalau kita minum obat sakit kepala. Ya. Biasanya antum minum obat sakit kepala kapan? Hah? Tanggal berapa ini? Loh, kok kalau saya tanya tanggal ketawa? Tanggal berapa? Hah? 26. Ya, biasanya itu orang minum obat sakit kepala tanggal-tanggal tua. Ya. 6. Minum obat sakit kepala. Obat sakit kepala banyak enggak? Banyak toh? Ada Paramex, ada Panadol, ada Panadong, macam-macam lah. Ya. Nah, kira-kira yang kita pilih itu apa? Iya. Anggaplah Panadol. Iya. Kalau itu bisa menyembuhkan sakit kepala, itu bermanfaat namanya. Coba kalau kita minum obat itu, tapi ternyata enggak hilang-hilang sakit kepala. Bermanfaat enggak? Tidak bermanfaat. Sama dengan memboikot. Ya. Kalau obatnya tidak pas tadi, cari obat lain. Jangan teruskan minum Panadol, Panadol, Panadol. Lah tidak sembuh-sembuh. Sama dengan ini, yang mau diboikot, begitu diboikot, dicambak, dia semakin menjadi-jadi. Ya. Nah, maka tidak layak ketika itu diboikot. Tidak layak ketika itu dimusuhi. Iya. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 sahabat, ya, yang mereka ini tidak ikut dalam perang Tabuk, ya, diboikot selama kurang lebih 40 atau 50 hari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hasilnya apa? Mereka bertobat. Ada maslahatnya, ada manfaatnya, ya. Nah, coba di zaman now mau diterapkan itu, Anda boikot si A, si B. Kenapa dia tidak ikut jihad? Tidak ikut andil dalam penyebaran ilmu dan seterusnya, atau malah menentang namanya dakwah tauhid, dakwah sunnah. Iya, jadi boikot. Apakah dia bertobat? Biasanya yang saya lihat semakin menjadi-jadi. Ya, malah dia bikin klub sendiri. Ya, bikin liga sendiri. Nah, maka tidak ada maslahatnya ketika itu. Ya. Sungguh indah ucapan Syekh Utsaimin rahimahullah, al hajar kamanzilatid dawa, itu boikot itu seperti obat. Iya, obat bermanfaat walhamdulillah, tidak bermanfaat cari obat lain. Jangan itu terus, sebab kalau itu terus mendatangkan mudarat. Makanya beliau rahimahullah taala menerangkan, seperti misalnya ahlu maksiat, tetangga ahli maksiat. Iya, dari mana tahu tetangga ahli maksiat? Apa tanda-tandanya? Apakah tertulis di rumahnya ini rumah ahli maksiat? Iya, insinyur maksiat begitu? Iya, tidak. Mungkin kita lihat tidak pernah sholat. Iya, tidak pernah sholat. Nah, dari mana antum tidak pernah sholat? Antum pasang CCTV di rumahnya? Iya, atau dia itu setiap pagi putar musik? Iya, pusing kepala saya, apalagi tanggal tua. Iya. Nah, musik itu dia tahu, musik lagu maksiat. Apalagi yang lainnya. Pokoknya segala macam istrinya, anak perempuannya tidak ada yang berjilbab. Dari mana tahu? Saya biasa intip-intip. Masya Allah, itu lebih salah lagi. Ya, nah, itu namanya tajassus. Ya, nah, mencari-cari ya, aibnya orang lain. Nah, anggap dia lagi maksiat. Maksiat sekalipun, walaupun maksiat itu maksiat yang dahsyat, itu tidak menghilangkan persaudaraan sama muslim. Ya, selama dia muslim tidak menghilangkan persaudaraan. Iya, coba saja ya. Kalau seorang muslim membunuh muslim yang lain, hukumannya apa? Ya, qisas. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Iya, tapi lihat ujung ayat, faman ufiya lahu akhihi, siapa ya, tapi barang siapa yang memaafkan saudaranya, ya, yang membunuh malah dimaafkan. Itu menunjukkan persaudaraan, walaupun membunuh dan yang dibunuh tetap ada. Padahal pembunuhan itu maksiat, tapi itu tidak menghilangkan yang namanya persaudaraan. Ya. Dan Nabi SAW bersabda,
Khitalu muslim fusuq, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela, mencaci maki muslim itu kefasikan. Itu kefasikan maksiat atau bukan? Maksiat. Wa qitaluhu kufrun, membunuhnya adalah kekufuran. Iya, tapi bersamaan dengan itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok orang beriman saling berperang, disuruh apa? Fa aslihu bainahuma. Iya, disuruh damaikan. Dan Allah masih menyebutnya dengan apa? Mu'min. Dan yang namanya mu'min, innamal mu'minuna ikhwah. Setiap yang beriman itu bersaudara. Menunjukkan walaupun dia ahli maksiat sekalipun, sedahsyat apapun ahli maksiatnya, itu tidak boleh diboikot. Iya. Naam. Tidak boleh diboikot lebih daripada 3 hari. Naam. Diboikot ketika ada maslahat. Ketika tidak ada maslahatnya, dia malah semakin jadi-jadi, jangan diboikot. Iya. Kalau setiap ada masalah, iya, dengan seorang muslim, prinsip kita memboikot, prinsip kita mentahzir, siapa yang mau kenal tauhid dan sunnah? Siapa? Ya. Setiap ada yang salah, sampai anak-anak diajarkan mentahzir. Kamu tahzir itu, kamu tidak mentahzir, tahzir bapakmu, tahzir mamamu. Ini saya dapat sendiri, jemaah sekalian. Hanya karena bapaknya ikut pada pengajian fulan. Iya, ada mata-mata yang melaporkan, maka anaknya pun disuruh buat pernyataan. Supaya apa? Suruh bapakmu, iya, berlepas diri dari si fulan bin fulan. Kalau tidak, kamu berlepas diri dari bapakmu. Masya Allah. Sampai itu orang curhat sama saya. Iya. Itu ajaran agama dari mana? Yang seperti itu. Masa anak disuruh berlepas diri dari bapaknya? Hanya karena beda pengajian. Ya. Satu ustaz fulan, satu ustaz alan. Ya. Naam. Wal iyadzu billahi min zalik. Di zaman yang ahlu sunnah sangat minim, sangat sedikit, ente punya prinsip tahzir, ente punya prinsip boikot. Siapa yang mau belajar? Ya. Setiap ada yang salah, ente saya boikot. Setiap ada yang salah, ente saya tahzir. Sampai bikin surat taubat, tanda tangani, stempel, materai. Masya Allah, itu ajaran dari mana? Ya, wallah itu terjadi, jemaah sekalian. Ya, wal iyadzu billahi min zalik. Padahal prinsip tahzir, prinsip boikot itu dawa, obat. Kapan bermanfaat? Iya, tidak ada masalah. Sebagaimana yang Nabi lakukan. Kapan tidak bermanfaat, jangan teruskan. Ya. Apakah anda mau beragama dengan prinsip memusuhi semua orang? Memang ente mau masuk ke sendirian? Hah? Sejak kapan ada orang masuk ke sendirian? Wasikal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Itu kan berombongan-rombongan orang masuk surga. Tidak sendirian. Iya. Makanya kadang kita dengarkan suara sumbang. Iya. Ini kayak ton dia sendiri yang pegang kunci surga. Iya, karena begitu modelmu. Ya. Naam, sedikit-sedikit tahzir, sedikit-sedikit boikot. Naam, pokoknya sedikit salah, ente saya tahzir. Iya, saya tahzir sekian kaset. Ya, saya buatkan peringatan dan tahzir 16 halaman. Masya Allah. Wal iyadzu billahi min dzalik. Prinsip agama dari mana hal seperti itu? Ya. Naam. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kalaupun dia ahli maksiat, perhatikan itu. Ya. Kalau bermaslahat, taib. Kalau tidak, iya. Jangan diboikot. Iya, malah seharusnya kita dekati. Nah, batasannya 3 hari. Ya. Batasannya 3 hari kita boleh memboikot kalaupun ada masalah. Apa permasalahan yang tidak boleh sama sekali? Permasalahan dunia. Kalau di sini tetangga, lihat tetangganya iya, punya fasilitas lengkap. Ya. Wah, Masya Allah, tetangga baru saja beli pesawat. Ya. Nah, pesawat televisi. Ya. Beli pesawat televisi. Saya dari kemarin kasihan baru mimpi punya pesawat TV, enggak ada juga. Nah, dia istilahnya tetangganya beli kipas angin, dia yang kedinginan, ya. Kemudian tetangganya beli kulkas, dia yang panik. Nah, oh, Masya Allah, yang seperti ini bahaya sekali, jemaah sekalian.
Nah, iya. Biasanya itu siapa yang lakukan? Istri atau suami? Ya, itu biasanya suami, tapi paling banyak istri. Ya, nah, paling banyak istri. Yang bikin menderita itu, ya suami kasihan. Lihat tetangga, baru saja dia beli motor NMAX. Ya, kita itu dari tahun kemarin hore hore Honda Remo. Kapan kapan? Nah suami kasihan pusing tujuh keliling, gaji tidak pernah sejak zamannya Liverpool tidak juara Liga Inggris sampai sekarang tidak pernah naik naik gajinya. Ya, nah tunjangan kadang pas kadang tidak pas, belum lagi kredit kiri kanan. Iya, dijebol lagi suami. Lihat tetangga, lihat tetangga. Iya. Semuanya dilihat, akhirnya ketika tetangganya menikah lagi, si istri diam. Iya, tidak mungkin dia bilang lihat tetangga sudah menikah lagi. Tidak mungkin toh. Nah, makanya kalau begitu bisiki tetangga menikah cepat. Nah, baik. Ini jemaah sekalian, kalau persoalan duniawi jangan. Ya, ya. Tidak layak seorang Muslim. Kalaupun memang mesti diboikot, ya namanya manusia. Ya. Namanya manusia mungkin kita pernah dizolimi, ya. Dia punya pohon durian, ya, durian otong di halaman rumahnya. Kita hitung-hitung 10 biji buahnya, ya. Tiap pagi kita lihat hilang 1-9. Mudah-mudahan yang berikutnya saya minakasi. Sampai tinggal satu kita berdoa, eh, enggak dikasih juga. Sakitnya tuh di mana? Nah, ya. Itu biasanya membuat kita sakit terhadap tetangga, ya. Tapi kalaupun demikian, mesti diboikot dia. Tidak kita berbicara dengan dia. Jangan pernah lebih dari 3 hari. Ya, hari pertama silahkan bermusuhan. Ya, hari kedua saling fikir-fikir. Ini bermasalah tidak? Ada tidak manfaatnya? Ya, hari ketiga buat keputusan. Ya, hari keempat datang teman tangga. Assalamualaikum warahmatullah. Itu langsung mencairkan. Ya, gunung salju yang ada di kutub utara sana. Ya. Bagaimanapun dia memusuhi Anda, ya, dia tidak senang dengan Anda, begitu Anda assalamualaikum warahmatullah, cair itu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sebutkan itu, ya. Dan Nabi sebutkan bukan yang terbaik itu yang merasa benar kemudian minta maaf atau merasa salah kemudian minta maaf, tidak. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Siapa saja yang memulai mendahului memberikan salam. Walaupun dia merasa benar. Iya, tetangga juga merasa benar. Iya, namanya orang dua orang bermusuhan, apakah ada yang merasa salah? Tidak, pasti merasa benar semua. Iya. Nah, tapi kalau kita mau mengekang ego kita, ya, subhanallah. Kita masuk ke dalam golongan yang disebutkan oleh Nabi yang terbaik. Ya, itu perlu dicatat sama admin, ya. Yang terbaik itu siapa? Yang lebih dahulu memberikan salam. Ingat ya, dalam Islam itu ada aturannya. Yang kecil memberi salam kepada yang besar. Kelompok yang kecil yang jumlahnya sedikit memberi salam kepada kelompok yang lebih besar. Yang sedang berjalan memberi salam kepada yang apa? Yang apa? Yang duduk. Iya. Yang mengendarai kendaraan beri salam kepada yang sedang berjalan atau yang sedang duduk. Itu aturannya dalam Islam. Iya. Tapi ketika dalam persoalan ini tidak mesti demikian. Iya. Walaupun Anda lebih tua. Iya. Kemudian tetangga itu masih muda. Iya. Anda lahir tahun 70-an, tetangga lahir tahun 2000. Iya. Maka tidak masalah Anda assalamualaikum. Ya, enam itu akan mencairkan suasana jemaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang lain, la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan dikatakan beriman dengan keimanan sempurna sampai kalian saling mencintai. Wala tahabbu, ya, awal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang begitu kalian lakukan itu kalian akan saling mencintai? Afsyus salam bainakum. Sebarkan salam di tengah-tengah kalian. Ya. Maka jangan perturutkan hawa nafsu dan ego kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin muncul pertanyaan, enggak jawab salamku. Iya, Anda tidak dibebani, ya.
tidak dibebani dengan kesalahan dia, itu kesalahan dia, tidak ada masalah. Yang jelas Anda sudah masuk ke dalam golongan yang terbaik. Iya, masuk memberikan salam terlebih dahulu kepada kepada dia. Nah, kapan lebih dari 3 hari jemaah sekalian masing-masing mata geng, apa yang terjadi? Iya, kalau mereka meninggal dalam keadaan demikian, iya, maka halaka jami'an. Itu dianggap binasa. Dan Syekh Zaid itu mengatakan al-uqubah al-ajilah wal-ajilah. Mereka mendapatkan hukuman di dunia, demikian pula hukuman di akhirat. Ya, sebab ini terkait dengan dosa sesama manusia. Dan dosa sesama manusia Allah tidak akan ampuni, tidak akan maafkan sebelum kita meminta penghalalan atau meminta maaf kepada dia. Ya. Nah, ingat itu. Dosa kepada Allah, ya, Anda malas-malasan sholat, ya, Anda malas-malasan melakukan ketaatan yang wajib, ya, Anda mohon ampun kepada Allah. Allahu Ghafur Rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Tapi ketika dosa kepada manusia, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unzuru ila hadzaini." Ya, tangguhkan pending dulu terhadap dua orang ini sampai mereka saling berbaikan. 6. Ini sengaja juga saya tekankan sebab sifat dan karakter khas orang Sulawesi Selatan. Ya, itu ketika mereka bermusuhan awet. Ya, kadang sampai 5 kali lebaran. Ya, 5 kali lebaran, 10 kali lebaran tetap awet permusuhannya. 6. Wal iyadzu billahi min zalik. 6. Nah, kemudian bagaimana kalau ya, orang tersebut atau tetangga tersebut terkait dengan masalah agama. Ya. Misalnya tangganya adalah ahlul bid'ah. Ya, ahlul bid'ah wadh-dhalalah. Ya. Nah, apakah antum akan datangi rumahnya dengan mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar? Nah, begitu? La ya syekh. Nah, kembali kepada hal yang tadi. Kalau kita ingin memboikot ahlul bid'ah, pastikan ahlus sunnah adalah mayoritas terlebih dahulu. Ya. Jangan sampai yang mayoritas adalah ahlul bid'ah, ahlus sunnah itu cuma segelintir. Pertanyaannya dengan tanda tanya besar, siapa yang diboikot dan siapa yang memboikot? Ya. Coba lihat, siapa yang diboikot dan siapa yang memboikot? Di zaman Rasulullah di awal-awal dakwah, kalau mau pakai prinsip boikot, siapa yang diboikot, siapa yang memboikot? Ya. Coba, kalau mau pakai prinsip memboikot Yahudi, memboikot Nasrani, memboikot kaum musyrikin, siapa musuh Islam? Nah, ini kaum muslimin ketika itu segelintir. Ya. Nah, beda ketika di Madinah. Iya, mereka mayoritas. Sehingga ketika Nabi mengumumkan boikot terhadap 3 sahabat itu, betul-betul ini dunia sangat sempit. Ketemu sama siapa saja, tidak ada yang berbicara sama dia. La salam wala kalam. Dia memberi salam, tidak dijawab salamnya. Bahkan salah seorang sahabat tersebut, 3 orang itu ya. Iya, salah seorang di antara mereka tetap hadir sholat berjamaah, ya. Berusaha berdekatan dengan sahabat yang lainnya. Begitu salam, yang dekatnya sudah menghilang, ya. Berusaha dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperhatikannya, ya. Sehingga sangat sempit dunia ketika itu. Iya, semua memboikotnya tanpa kecuali mayoritas. Sehingga yang diboikot itu minoritas. Menyebabkan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba, yang diboikot 1000, yang memboikot 10. Aduh, tidak masuk di akal ini. Ya, tidak masuk di akal. Apanya mau diboikot, ya? Makanya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala itu mempersyaratkan hal tersebut, ya. Ada maslahat yang rajih. Ada maslahat yang kuat di balik hal tersebut. Kalau tidak ada maslahat, hentikan. Iya. Sebab siapa lagi yang mau mendengarkan dakwah tauhid dan sunnah
kalau setiap yang menyelisihi Anda, ya Anda tahdzir, Anda boikot. Masya Allah, siapa yang mau dengarkan dakwah tauhid dan sunnah? Iya. Nah, olehnya ini sangat perlu untuk kita perhatikan, jemaah sekalian. Dan jangan pernah masuk ke dalam barisan jemaah tahdzir, ya, atau jemaah ahlul boikot, ya. Jangan pernah masuk. Walaupun mereka menamakan dirinya sebagai salafi, sebagai sunni yang katanya berada di bawah bimbingan ulama kibar atau asatidz kibar, tapi prinsip-prinsip tersebut bertolak belakang. Nah, sebab ulama kibar itu bukan cuma satu. Ulama kibar subhanallah banyak sekali. Tetangganya, ya, tetangga menzalimi tetangganya dan menghinakannya. Karena persoalan